Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda semua tentunya. Harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, kesulitan hidup kini tengah dirasakan banyak orang. Agar segera lepas dari kesulitan hidup, tentu setiap orang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apalah arti bahagia di dunia namun sengsara di akhirat, padahal akhirat adalah kampung halaman yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda mendawamkan doa untuk kebahagiaan dunia akhirat, hidup bahagia dengan rezeki berkah berlimpah dan selamat di akhirat hingga berakhir menjadi penghuni surga. Satu catatan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar doa ini dibaca pada saat sujud akhir atau sebelum salam. Mari kita lafalkan ini dan amalkan secara konsisten. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dari dunia dan di akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Para jamaah, para sahabat yang dirahmati Allah, bacalah doa ini sebelum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikri wa syukrika wa husni ibadati, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu bersikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah membukakan kita menjadi hamba yang senantiasa gemar berzikir dan berdoa kepadanya, dan juga bersolawat hingga akhir hayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video yang bisa kami bagikan kepada Anda semua di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.